ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, di mana beliau mengatakan, qad ya'malul abdu az-zamba fayadkhulu bihi al-jannah 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 al-jannah. Boleh jadi seorang hamba berbuat dosa, dengan sebab dosa itu dia masuk surga. Wa ya'malu at-ta'ah fayadkhul biha an-nar. Dan boleh jadi seorang hamba melakukan ketaatan, dengan sebab ketaatan yang dilakukannya dia masuk neraka. Wal iyadzu billah. Wa kaifa dzalik? Bagaimana bisa seperti itu? Ya'malu adz-dzamba fala yazal nusba 'ainaihi in qama wa in qa'ada wa in masya dzakara dzamba. Dia melakukan dosa, dia selalu ingat akan dosanya tersebut, menyesali dosanya. Baik dikala dia berdiri, dikala dia duduk, dikala dia tidur, dia selalu ingat akan dosanya, menjadi gelisah. Yang dengan sebab kegelisahan yang ada di hatinya tersebut, menjadikan dia itu tunduk, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan taubatnya tadi menjadi penyebab dia mendapatkan keselamatan, mendapatkan jannah, 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 jannah.